Spot Traveler, setelah kita traveling sambil berolahraga di Indonesia bagian timur, sekarang saatnya kita akan mencoba olahraga ekstrim sambil traveling di Indonesia bagian tengah, tepatnya di Wonosobo. Yogyakarta, Kulon Progo International Airport, landing juga. Nah, dari GIA, Kulon Progo International Airport, kita akan lanjut lagi menempuh jalur darat kurang lebih 2 jam atau 2 jam setengah dengan menggunakan mobil darat lah, pokoknya jalur darat gitu ya. Let's go! Traveler, Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup terkenal dengan sebutan negeri di atas awan. Pasalnya, Wonosobo terletak di dataran tinggi dan memiliki pemandangan yang indah dan menjadi salah satu incaran wisatawan yang ingin menikmati waktu liburan. Seperti Kawasikidang, Dieng, Batu Ratapan Angin, Telaga Warna, Bukit Seroja, Kebun Teh Tambi, Bukit Cikunir, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang wajib dikunjungi oleh wisatawan ketika berkunjung ke Wonosobo. Lalu tak lengkap jika Anda berkunjung ke Wonosobo tanpa mencicipi makanan atau kuliner khasnya dari kabupaten ini. Nah, sekarang aku udah sampai di Kabupaten Wonosobo. Jadi kita pengen langsung kuliner makanan khas dari Wonosobo. Namanya mie ongklok. Gimana rasanya? Kita cobain. Mie ongklok dan sate asli Wonosobo. Mantap. Nah, Spot Traveler, berbicara tentang Wonosobo, ini nggak akan ada habisnya ya. Jadi Wonosobo itu memang menjadi venue terbaik untuk perhelatan para layang. Tapi sebelum kita menuju ke venue, kita pengen cobain dulu nih makanan khas dari Wonosobo, namanya mie ongklok dan juga sate. Kalau masyarakat sebutnya, masyarakat sini menyebutnya mie ongklok, ya kan? Ini ada mie yang dikuahi dengan kuah bening, tapi warnanya warna coklat ya, coklat bening. Kemudian di atasnya ada beberapa irisan sayur. Kita coba dulu tes pertamanya ya. Panas. Jadi pertemuan antara mie ongklok dan sate ini tuh pas banget. Jadi kalau kita makan mie ongklok ini, ada rasa manisnya, bumbunya meresap banget. Jadi dia ada beberapa rempah asli dari Wonosobo yang dimasukkan ke sini. Paling cocok dimakan pada saat panas begini. Jadi memang mie ongklok ini paling cocok untuk dimakan dalam suasana hangat begini, karena memang Wonosobo ini terkenal dengan suasana suhu udaranya yang cukup dingin. Sekarang juga kalau kita lihat suhu udara di sini sekitar 16 derajat Celcius. Jadi kayak AC yang lagi dingin-dinginnya banget. Wah, dihajar sama mie ongklok yang kuahnya cukup anget. Spot Traveler, sebelum kita mencoba salah satu olahraga ekstrim untuk memacu adrenalin, kali ini kita akan keliling terlebih dahulu untuk mengitari alun-alun Kabupaten Wonosobo. Here we go!
Selain menjadi maskot Wonosobo, tempat yang satu ini juga menawarkan pemandangan dan suasana yang begitu asri. Small Traveler, belum lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke Wonosobo dan jika Anda tidak mengunjungi pionir kota The Soul of Java yang satu ini. Bagi Anda yang akan berkunjung ke Wonosobo, wajib banget untuk keliling di alun-alun Wonosobo ini, karena akan meninggalkan kesan tersendiri. Salah satunya bisa menikmati suasana alam yang sangat sejuk dan juga pemandangan kota yang sangat asri. Tempat ini menjadi salah satu alun-alun terindah dan terbersih di Pulau Jawa, membuat tempat ini juga selalu ramai dikunjungi setiap harinya. Wah, rasanya sudah puas banget nih keliling alun-alun Wonosobo dengan suasana yang begitu sejuk. Dan selanjutnya, kita akan menuju ke Bukit Kekep untuk melihat dan juga menikmati olahraga ekstrim para layang. Penasaran kan? Here we go! Untuk menikmati wisata para layang Wonosobo, dan ini menjadi kunjungan destinasi wisata adrenalin yang sangat menarik di kawasan ini. By the way, Spot Traveler, nah Bukit Kekep ini menjadi salah satu lokasi atau venue yang dijadikan tempat untuk para pilot para layang melakukan penerbangan karena panorama alam yang sangat mempesona. Daya tarik yang ditawarkan adalah sensasi terbang di atas awan dengan ketinggian panorama hijau alam yang sangat asri dari atas ketinggian lebih dari 1200 mdpl yang sangat menarik banget. Wah, excited dong. Para layang di Bukit Kekep Wonosobo menjadi destinasi wisata populer bagi kalangan yang ingin merasakan sensasi terbang di daratan Wonosobo. Nah, Bukit Kekep ini memang sering dijadikan venue kejuaraan nasional para layang sejak tahun 2018 lalu. Tapi tak hanya itu, kejuaraan nasional ataupun internasional para layang juga sering digelar di Bukit Kekep Wonosobo. Venue dari Desa Lengkong ini menjadi salah satu venue terbaik untuk perhelatan paragliding. Dan ini menjadi spot favorit bagi para pilot yang ingin take off dan juga landing. Kita ngobrol dulu sama Pak Pinterholis. Pi, sehat ya Pi? Pangitun pun, Mas. Wah, kita ketemu Bagaimana lagi. Kabarnya, ya. Hampir setiap tahun kita main ke Desa Lengkong ini. Ya, terima kasih. Ceritain lagi dong Pi, ini kepada pemirsa Spot Traveler. Kenapa Desa Lengkong ini menjadi salah satu venue terbaik di Indonesia untuk melakukan take off dan landing paragliding? Jadi untuk menjadi venue setingkat internasional itu harus melalui assessment bertahap. Dan kita sudah berkali-kali mengadakan event yang sifatnya nasional dan kita dipandang bagus dan layak untuk event-event internasional. Maka kali ini kita dipercaya oleh orang Indonesia untuk menyelenggarakan event yang bersifat internasional. Baik, nah kalau biasanya untuk menjadi seorang paraglider, pilot paraglider yang profesional harus memiliki license khusus kah atau gimana nih? Pasti, karena setiap peserta atau pemula atau siapapun saja yang ingin belajar paralayang itu harus sekolah dulu. Okay. Kita harus sekolah sehingga kita nanti akan ada pengujian tertentu sehingga kita bisa lulus menjadi yang namanya pilot 1. Kemudian kalau dia sudah agak mahir menjadi pilot tahap 2, pilot 2 namanya kita panggil PL2. Kemudian lebih bagus lagi kita panggil PL3. Oke, okay. PL1, PL2, PL3. Jadi ada tahapannya masing-masing nih Spot Traveler. Dan itu apakah ada minimal jam terbang untuk mendapatkan PL1, PL2 lagi? Ya, pasti. Jadi setiap tahapan atau level tertentu kita harus menyelesaikan berapa level kita jam terbangnya. Seperti itu. Jadi harus ada catatannya. Jadi begini, banyak orang memandang bahwa paralayang itu adalah olahraga yang berbahaya. Tapi enggak, sebenarnya namanya adalah olahraga yang berisiko tinggi. Oke. Okay. Tapi untuk itu kita harus, justru karena berisiko tinggi, maka kita harus dilengkapi dengan peralatan yang punya safety tinggi. Kita seperti pilot pesawat terbang, jadi kita nggak sembarangan orang bisa menerbangkan, maka harus sekolah dulu. Untuk itu kita memang harus ada assessment tersendiri, lulus ujian-ujian sehingga
dia boleh terbang untuk menjadi pilot para layang. Oke, okay, salah satu asesmen yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seorang pilot paragliding itu apa, Pi? Ya, pastinya dia harus mempunyai jam terbang yang tinggi dulu. Mm-hmm. Di bawah pengawasan instruktur para okay. layang. Jadi dia harus sekolah, diawasi. Nanti kalau ketika dia sudah lulus dari PL1, dia akan dibolehkan untuk terbang sendiri. Jadi di dalam olahraga para layang itu ada dua kategori lomba, yaitu adalah kategori yang pertama cross country, itu bisa namanya terbang jauh, dan kemudian terbang akurasi, kategori akurasi. Ya, ini yang sekarang kita lakukan adalah akurasi, lomba akurasi ketepatan mendarat. Baik, kalau begitu nanti saya juga pengen coba kira-kira seperti apa sih ekstrimnya melakukan olahraga paragliding atau para layang ini dari ketinggian 1800 lebih MDPL dan nanti kita akan landing di 1600 MDPL kurang lebih ya. Seperti apa aksi saya untuk menjadi tandem ya? Kalau sendirian belum bisa nih, Pi. Seperti apa aksi saya untuk menjadi pilot tandem paragliding? Kita ikuti sesaat lagi. Thank you, ya, Pi. Okay, thank you. Wisata Wonosobo ini berada di Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk akses menuju ke wisata ini pun sangat mudah. Wisatawan hanya perlu menempuh jarak kurang lebih 25 menit dari pusat kota dengan jarak tempuh 10 km per jam dengan menaiki kendaraan. Sehingga para wisatawan pun dapat dengan mudah untuk tiba di venue para layang ini dengan menikmati panorama alam yang sangat indah. Olahraga para layang ini memang menuntut para pilotnya untuk memiliki keahlian khusus dan berlisensi. Menerbangkan para layang memang bukan hal yang mudah. Untuk itu membutuhkan keberanian dan juga menantang adrenalin. Tentu pilot juga harus paham dengan kondisi alam yang harus mendukung ketika mengembangkan parasutnya. Dengan wahana menantang yang satu ini, kami bisa mencoba terbang di udara dengan ketinggian yang cukup membuat bulu kudukmu berdiri. Tapi, meski terlihat begitu ekstrim, namun para wisatawan yang datang berkunjung ke wisata ini begitu ramai. Mulai dari anak muda, orang dewasa, sampai dengan anak-anak yang mulai berdatangan serta tertarik untuk melihat secara langsung seperti apa sih aksi pilot dari para layang ini ketika beraksi di kawasan Bukit Kekep, Wonosobo. Traveler dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Wonosobo ke-198. Para layang Wonosobo akan mengadakan kejuaraan para layang. Dan kejuaraan ini telah dikemas dalam Wonosobo International Paragliding Competition 2023. Para layang sendiri adalah salah satu olahraga terbang bebas dengan sayap kain atau parasut. Nah, olahraga ini juga bertujuan untuk kompetisi atau hanya sekedar rekreasi dengan menikmati alam dari ketinggian tertentu. Nantinya, para penerbang juga akan lepas landas dan juga mendarat dengan menggunakan kaki. Olahraga yang menarik ini biasanya lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan mengandalkan kekuatan angin. Para layang Wonosobo sebelumnya juga pernah menyelenggarakan beberapa event yang bersifat nasional. Nah, namun kali ini para layang Wonosobo diberi kepercayaan oleh para layang Indonesia untuk menggelar event berskala internasional. Dari kejuaraan inilah diharapkan dapat memunculkan talenta-talenta baru atlet para layang, khususnya di kawasan Wonosobo. Wah, itu tuh pilot paragliding baru aja landing di landasan area. Tapi kita juga pengen ngobrol dong sama tadi pilot yang sudah landing juga. Ada sahabat lama saya. Halo, Malis. Ya. Ambil berat ya. Kita ambil menepi ke sana yuk. Ngobrol-ngobrol biar aman areanya. Malis,
Cerita dong ke pemirsa, tadi gimana sensasi terbangnya? Terbang di sini memang ada sensasi berbeda karena kita harus ngelewatin awan-awan dulu ya, tapi landingnya smooth, bagus. Smooth, mantap. Ada range apa namanya penilaian ketika kita menginjakkan kaki ketika landing 0 sampai 10 begitu ya? Iya, iya. Nah, tadi Mbak Alis skornya 0-0. Wajar aja kalau dia jadi juara dunia. Nah, jadi Mbak Alis ini adalah seorang juara dunia, perempuan asli Kalimantan dan sekarang sudah tinggal di Solo. Kita tanya ya, kira-kira Mbak Alis ini juara dunia apa aja untuk cabang olahraga paragliding ini? Akurasi landing yang kayak sekarang lagi berjalan. Oke, akurasi landing. Dan itu di tahun berapa? Ceritain dong. 2012 di Bah Austria, 2013 di Malaysia, 2014 di Turki. Oke, kenapa sih Mbak Alis memilih olahraga para layang? Banyak kan olahraga yang lain, ada ya renang mungkin atau yang lebih feminim gitu. Karena memang dari orang tua ya, orang tua saya memang udah para layang duluan, terus ya saya jadinya ikut-ikutan ke para layang. Oke, sensasinya yang Mbak Alis rasain apa tuh ketika take off, landing dan juga lagi ada di udara gitu? Nggak tahu, kalau dari lihat sesuatu dari ketinggian itu memang indah. Jadi saya kalau nggak terbang satu hari itu ada yang kurang rasanya. Oh, jadi setiap hari pasti ada terbangnya? Setiap hari saya terbang. Oke, kalau Mbak Alis sendiri tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Solo. Di Solo, ya. Jadi akan selalu ada terbang setiap hari entah pagi atau sore gitu? Iya. Mantap. Nanti saya main ke Solo, kita sekalian terbang di sana ya. Kebetulan saya masuk tandem, boleh kita nanti tandem. Wah. Di sini juga boleh mungkin ya, besok. Oke, siap. Nanti kita akan cari waktu yang tepat untuk tandem sama-sama. Ya. Mbak Alis, kalau pengen ceritain dong ke pemirsa Spot Traveler juga, sebetulnya menggeluti olahraga paragliding ini sejak umur berapa? Sejak umur 24 tahun, dan saya udah punya anak dua waktu itu, baru menggelutin para layang. Kebetulan tahun 2006 saya belajar para layang, 2007 saya udah langsung jadi timnas para layang Indonesia. Terus sampai tahun 2015, habis itu saya udah pensiun karena banyak atlet-atlet muda regenerasi lah. Biasanya persiapan sebelum terbang apa aja sih yang Mbak Alis lakuin? Saya kalau sebelum terbang sih biasanya prepare sendiri supaya nggak deg-degan. Ya prepare sendiri, benar-benar ngecek alat udah ready apa enggak, kayak gitu aja. Dengan ya pasti berdoa lah. Siap, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Alis atas waktunya. Sekali lagi, smooth landing by Mbak Alis Andrian, seorang juara dunia asal dari Kalimantan, yang hari ini juga sudah kita saksikan seperti apa tadi aksinya melayang-layang di atas udara menjadi seorang pilot paragliding. Thank you. Diikuti 117 atlet yang mengikuti Wonosobo International Paragliding Competition 2023 yang sudah digelar dan berlangsung di kawasan Bukit Kekep, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. I was flying there my first years in Switzerland, 35 years ago. My teacher is Hans Bollinger, from a world champion. And then later I went to Spain. I was flying 20 years in Spain for the Spanish national team. This is not my competition. Normally I do cross country. This is ACC. It's different. But it's a beautiful region. And I love to be here. That's why I'm again here. Paragliding in Switzerland is a safe sport, no danger sport. In other countries, it's valued as a danger sport. A danger sport in Switzerland is for example, base jump like this, things like that. But paragliding is a safe sport, and there's not many accidents. On moto. You have much more accident than in paragliding. Traveler, para layang memang menjadi salah satu olahraga ekstrim yang sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.
Bukan hanya sekedar dari segi pariwisata, para layang juga telah banyak menciptakan prestasi bagi Merah Putih di kancah internasional. Awalnya pada tahun 1988, seorang fotografer asal Perancis mengirimkan sebuah parasut para layang ke Lodi Korua. Sebagai imbalan, jasa ditemaninya tim ekspedisi Perancis ke Pulau Seram. Setelah sekian lama tersimpan, parasut ini dipinjamkan kepada Dudi Arif Wahyudi dan untuk selanjutnya dibawa ke Yogyakarta. Berbekal parasut inilah, maka Dudi dan Gendon Subandono mencobanya secara otodidak dengan mempelajari buku manual yang ada. Dan hal inilah yang menjadi perkembangan olahraga para layang di Indonesia. Kebetulan saya memulai olahraga para layang ini tahun 89 akhir atau awal 90 gitu. Jadi saya belajar otodidak melalui manual book parasut yang kebetulan parasut waktu itu yang ada pinjaman. Saya akhirnya berlatih secara mandiri gitu. Karena belum ada instruktur pada waktu itu, sehingga ya mau gak mau harus belajar sendiri gitu. Keinginan saya untuk terbang besar, sementara belum ada yang bisa mengajarin. Mau gak mau akhirnya belajar bertahap terbang sendiri. Ya, sebelum tahun 2000, perkembangannya masih terbatas. Artinya lebih banyak mandiri gitu. Saya beli parasut sendiri, belum disupport KONI karena kan belum ada prestasi nasionalnya, sehingga ya harus ditunjukkan dulu. Nah, salah satu apa ya, di para layang ini karena prosesnya itu panjang dan menapaknya pelan-pelan, itu menjadikan kita lebih solid dari sisi organisasi, dari sisi pengetahuan, sehingga memang begitu PON masuk ya kemudian langsung membesar. Itu yang menjadikan para layang makin besar. Iya, karena setahun PON, kemudian 2008 kan ada Asian Beach Games di Bali. Kebetulan kita jadi tuan rumah. Kita mendapat 7 medali emas dari 8 yang diperbutkan. 2011 kita ada Southeast Asia Games atau SEA Games. Dari 12 medali emas, ada 11 medali emas yang kita raih. Dan tahun 2018 yang belum lama ini, ada Asian Games. Nah, ada 6 medali emas, kita meraih 2 medali emas. Dan itu termasuk medali yang banyak dari medali yang didapatkan Indonesia gitu. Ini jadi cukup menarik. Saya bangga karena prestasi yang sekarang ini terus meningkat dari sisi untuk nomor ketepatan mendarat. Traveler, sekarang saya sudah selesai pakai helm, harness juga sudah kepasang dengan baik. Tadi juga sudah periksa berbagai macam keamanannya, beberapa titik yang ada di badan saya dipastikan terkunci dengan baik, terpasang dengan benar. Ready? Lari! Kita sudah, yes. Kita bisa lihat ketinggian Wonosobo dari atas ini. Nah, kalau lihat sebelah kiri, ini ada awan yang lumayan menutupi visibility. Tapi di bawah pemandangannya keren banget. Mas Budi. Halo. Woi, ini adalah pilot tandem kita. Jadi, tadi kenapa kita bisa gagal take off, Mas Budi? Karena anginnya cross kiri, Mas. Cross kiri. Jadi memang tidak bisa dipaksakan, iya, kita harus betul. Percobaan kedua. Dan alhamdulillah percobaan kedua, gaspol. Tolong dipercepat ya, brother. Terima kasih. Udah mulai nih, Mas.
Gila sih, seru banget, parah. Saya baru aja landing dari ketinggian 1800 mdpl dan sekarang kita ada di ketinggian 1600 mdpl. Tadi ngomongin masalah sensasi seperti apa berada di atas para layang, sensasinya keren banget ya. Deg-degannya ada banget, takutnya ada banget, tapi ekstrim, menantang, dan memberikan pengalaman baru bagi saya. By the way, kalau kita ngomongin masalah olahraga para layang, ini adalah olahraga terbang bebas yang terbang di atas awan dengan menggunakan sayap. Tapi ini sayapnya berbeda, bukan seperti burung, sayapnya adalah menggunakan parasut. Biasanya para pilot ataupun juga seperti saya ini tandem dengan manuver menggunakan kaki dan juga mengikuti arah awan. By the way, para layang ini biasanya digunakan sebagai olahraga rekreasi ataupun juga kompetisi baik tingkat lokal maupun internasional. Anggi DJ pamit. Sampai ketemu Sport Traveler.